Saya juga telah mendapatkan laporan dari Panglima TNI dan Kepala BIN tentang gugurnya Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Dhani Nugraha Karya SE dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Tambet, Distrik Beuga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua pada Minggu sore 25 April 2021. Kontak tembak Satgas Limangkawi dengan KKB Papua di wilayah Ilaga mengakibatkan satu pejabat kepala BIN daerah Papua, Mayjen TNI Anumerta I Gusti Putu Dhani, gugur dalam tugas pada Minggu 25 April 2021. Akibat gugurnya pejabat BIN dalam tugas negara di wilayah Papua, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri serta Panglima TNI guna memburu kelompok kriminal bersenjata pada distrik Boga, Kabupaten Puncak, Papua. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Dalam perburuan yang dilakukan oleh Satgas Limangkawi 2021, Korps Brimob Polri mendapatkan perlawanan yang mengakibatkan satu pasukan Brimob gugur atas nama Baratu Anumerta Ikomang dan 9 orang pihak KKB tewas di tempat pada distrik Dome, Kabupaten Puncak, Papua.